Tunggal Pitung Jatayu itu baru berubah nama, ya baru satu tahun ini. Sebelumnya itu namanya Tunggal Pitung Jatayu, ya. Nama ini bukan saya yang kasih nama, ya. Yang kasih nama pada waktu itu tahun menjelang tahun 70-an, ya, atau 1970-an. Itu para dewan guru di Rawa Belong, ya. Jadi guru-guru kita di Rawa Belong yang kasih nama. Kenapa kita ganti menjadi Tunggal Pitung Jatayu? Tunggal itu sebenarnya artinya satu, jelas. Kalau Pitung itu jelas nama, ya, ulama kita, ya, bukan jawara, tapi saya mengatakan ulama, namanya Yang Pitung. Kalau Jatayu ini adalah singkatan, ya, jujur, adil, aktif, yakin, dan usaha. Jujur, adil, taat, aktif, yakin, dan usaha, maksudnya, ya. Atau mungkin kalau boleh dikatakan, kita ini siar kecil gitu, ya, siar melalui, ya, budaya. Contoh, kita bagaimana mempengaruhi mereka supaya mau sholat, mau ngaji, dan bagaimana mereka mau santun kepada kedua orang tua. Dan yang sekarang yang sedang rentan, ya, di mana-mana itu tawuran, ya. Jadi bagaimana saya mampu dan bisa mempengaruhi mereka untuk tidak terjebak atau terprovokasi ikutan tawuran.